Ayu Ting Ting sudah 8 tahun menyandang status janda. Hingga kini ia belum menemukan jodohnya. Sebagai sahabat, Siti Badriah menilai Ayu Ting Ting kurang agresif menarik lawan jenis. Tidak seperti dirinya, gua mah penyanyi juga gatel sama laki, enggak kaya lu, ujar Siti Badriah dilansir dari kanal YouTube Kisyu TV milik Ayu Ting Ting, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Ayu Ting Ting tertawa setelah mendengar ocehan Siti Badriah. Iya kalau gua enggak ya, gua mah kuper ya, kata mantan istri Henry Baskoro Hendarso tersebut. Siti Badriah juga berpendapat bahwa Ayu Ting Ting terlalu sibuk bekerja hingga melupakan kebahagiaannya sendiri. Salah satunya mencari pasangan hidup. Lumah nyari duit mulu yang dipikirin, ucap Siti Badriah. Beda dengan Siti Badriah yang melakukan apapun atas dasar kesenangan dan kebahagiaannya. Lah gua mah bersenang-senang untuk membahagiakan hati gue, lah lumah kagak. Kerja mulu dari pagi sampai malam, kata Siti Badriah. Mendengar ucapan sang sahabat, Ayu Ting Ting pun tak mampu menahan tawanya. Hanya saja, Ayu tak bisa berbuat apa-apa atas sindiran telak Siti Badriah. Tampaknya ia sendiri mengakui bahwa ucapan Siti Badriah benar adanya.